Sebelum kita mulai video ini, kita mulai dengan berkumpul bersama dulu, guys. Yeah. Alright, are you ready, guys? Ayo kita party di siang bolong, guys. Let's move it. Right. If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck, my friends. Hi guys, welcome back again with me, Rowan. In this video, I'm still playing in Creatures Up the Deep. And guys, tonight I'm going to hunt for a rare fish in Great Lakes. It's the Long Nose Gar, guys. And let me just catch it. Maybe I will not using temporary luck. Just hunt it by cast and wait. And find the shadow fish, or I will draw a standard bait, guys. There are only a casual epic fish now, not that really hard to find, just easy to find, guys. Okay guys, di video kali ini gua akan menangkap long nose gar. Segampang lah menangkap ikan ini. Gua juga lagi ada quest hariannya, menangkap 3 ekor long nose gar mendapatkan 3 jam, lumayan guys ya. Oke, langsung saja kita menuju ke Great Lakes malam ini. Lokasinya kayaknya masih sama sih, belum ada perubahan. Coba kita cari dulu untuk bulan Juni ini guys ya. Gua belum menangkap sama sekali kayaknya. Gua lupa, kayaknya belum deh. Alright, kita cari dulu guys ya, sampai gua mendapatkan long nose gar ini guys. Pakai standar bait, gua cuma bawa 5, tapi kayaknya dengan 5 standar bait ketemu lah ya. Oke, ini mungkin dia, atau ini ikan lele, bukan, kemungkinan long nose gar, tapi juga kemungkinan ada lake trout, chinook salmon. Kayaknya ada 3 pilihan guys ya. Right, kita tangkap dulu. Dan ternyata ini adalah chinook salmon guys. Oke, kita cari lagi dengan melempar standar bait. Alright, gak keluar bayangan guys. Piring makan ini. Oke. Nah, untuk long nose gar, gue bingung guys. Kadang bayangan ikannya besar, kadang bayangan ikannya kecil juga bisa. Gak tentu ya. Kalau bayangan ikannya besar banget, itu biasanya chinook salmon kayak tadi guys. Ini nih, gue bingung ini. Ini ikan apa? Oke, kita tangkap aja. Baik. Come on, long nose gar deh guys, atau lake trout chinook salmon lagi. Come on, here it is. Dude, mental nanti guys, agak licin dia. Oke, guys, chinook salmon lagi. Emang kita lagi ditauin sama sistemnya dapat quest menangkap long nose gar guys, makanya disusahin kita ketemunya guys. Kayaknya emang diatur seperti itu ya. Oke. Sampah bukan? Loader. Oke, standar bait gue yang terakhir guys. Kalau ini nggak gue temukan long nose gar-nya, kita akan coba pakai cara tungguin sampai ada bayangan ikan besar yang muncul guys ya. Ini malah nggak call bayangan.
Bayangannya tidak keluar, tapi ada ikan rear sepertinya ini, guys. Kalau ini long nose gar, gue dapatkan dia dari cast and weight, bukan dari standar bait. Tidak menggunakan temporary lock kita, guys ya. Masih deres aja, ikan rearnya cuma lempar standar bait, guys. Ini dia, please. Come on. Lebih-lebih perfect barnya. Right. Okay, guys, dapat yang pertama long nose gar gua di video kali ini. Kita perlu 3, guys ya. Gua akan mancing dengan cara tungguin ada bayangan ikan besar, lalu baru gua record lagi. Ketika nggak ada bayangan ikan besar, gua akan pause videonya, guys. Alright, mungkin itu aja yang bisa gua share di video kali ini. Jadi spotnya masih di sini intinya, dan kita coba mencarinya dengan cara menunggu bayangan ikan besar sampai ada bayangan ikan besar baru gua tangkap, guys. Jadi gua irit pancing, setiap ikan yang gua tangkap semua ikan rare, guys. Menurut gua sih kalau mancing dengan cara kayak gini emang lama, guys, tapi untunglah kita. Anjing, gua agak muscles. Alright, kita coba, guys ya. Tunggu ada bayangan ikan besar baru gua pancing, guys ya.
Alright guys, kesimpulannya cara menunggu bayangan ikan datang itu masih bisa dilakukan guys ya di spot ini. Alright, mungkin itu aja guys ya untuk video kali ini, dan thank you for watching, and don't forget to like, comment, and subscribe, and see you guys in the next video. Semoga video ini berguna untuk kalian yang baru main creature trap deep, dan happy fishing guys, and have a great game. Bye guys.